بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. sikap istri bila suami main game terus sampai lupa waktu, lupa ibadah. Terkadang sholat juga ditinggalkan. Padahal dulu di awal-awal nikah suami sangat rajin ibadah, mungkin hanya pencitraan. Sudah diingatkan berkali-kali sampai istri menangis-nangis agar suaminya berhenti main game. Bolehkah pihak istri menggugat cerai dengan permasalahan tersebut, mumpung masih belum dikaruniai anak, sedangkan pernikahan sudah berjalan 5 tahun. Sang istri ingin rumah tangganya menuju surga dan sudah bersabar selama 3 tahun dan takut terus-terusan malah berbuat zalim terhadap suami. Subhanallah jemaah. Kalau kita lihat memang permainan ini dibutuhkan oleh suami istri. Terkadang karena tidak mendapatkan permainan di rumah, suami main game. Bagaimana solusinya? Kalau nasihat mungkin sudah disampaikan. Terkadang solusi itu harus memberikan ganti agar main gamenya berhenti. Anak gak punya. Terkadang kalau punya anak, ya waktu bisa bermain buat anak. Apa yang harus dilakukan? Anda tidak akan menanggapi masalah gugat cerainya. Karena kalau bicara gugat cerai, dalam Islam itu gugat cerai diperbolehkan. Dalam kondisi yang seperti tadi, boleh-boleh aja. Suami yang sudah gak rajin sholat, telat sholatnya, meninggalkan sholat, umpamanya. Cuma yang harus dibicarakan itu, terkadang harus mendengar dari kedua belah pihak. Anda ini harus dengar dari suaminya. Masya Allah, baru dikirimnya. Nah, antum gak dikasih. Masya Allah, kita berdua aja. Nah, apa penyebab suami seperti itu? Kalau kita lihat sebelum terjadi gugat cerai, di banyak pengadilan agama itu ada mediasi untuk mendengarkan dari kedua belah pihak. Umpamanya, iya Ustaz, ana main game Ustaz. Karena istri ana arisan terus. Arisan sana, nonggo sini. Akhirnya ana di rumah, gak bisa main. Ana main game. Oh, berarti kan masalahnya ini, karena sang suami mendapatkan punya banyak waktu kosong tapi tidak bisa dia manfaat untuk yang positif. Maka sang istri hendaklah melihat apa kiranya sebagai pengganti game. Walaupun terus terang ada orang-orang yang mania game, khususnya game online. Kemarin itu ada game namanya bahasa Arab ya, enggak tahu anak baca di bahasa Arab, Al-Hutul Azraq. Game ini paus biru. Paus biru. Ini orangnya sampai bunuh diri. Yang banyak itu untuk anak umur 12 sampai 16 tahun. Bunuh diri mereka. Sampai kejadian di Aljazair. Anda lihat beritanya itu. Jadi anak ini ikut game online. Dia dituntut ketika masuk ke game ini. Dia dituntut untuk bikin gambar di tangannya. Gambar paus biru. Di kamar anak itu. Nanti dia dibangunkan jam 3 malam oleh game online itu. Bangun, bangun. Akhirnya loncat dari rumahnya. Ditunjukkan hal-hal yang horor menakutkan kepada dia. Biasanya orang ketika main game itu masuk dalam permainan dia. Masuk dalam permainan. Makanya kalau nonton film itu dimatikan bisa. Suami nonton film, antum pegang remote. Matikan. Wis mas, bengi mas. Yo. Wis. Tapi kalau dia main game dimatikan, berantem dia. Karena dia sedang ada di dalam gitu loh. Ini anak sudah berapa jam ini sampai ke tempat ini gitu.
Tahu-tahu di off. Mulai dari pertama lagi. Itu kan seperti itu. Game-game yang orang mainkan seperti itu. Itu bisa berantem. Jangan itu. Suami istri nonton bola. Nonton bola. Keduanya menjagokan ke apa? Tim yang berbeda. Ketika tim yang dijagokan istri ini memasukkan bola, si istri mengatakan gol. Apa kata suaminya? Anti talik, aku ceraikan kau sudah. Diceraikan istrinya cuma. Subhanallah. Cuman. Maka memang berat. Anda rasa kalau bicara gugat cerai, coba diperbaikin dulu. Memperbaiki itu bukan hanya dengan nasihat. Tadi kalau memang anti sudah putus asa, Anda sudah sabar Ustaz, Anda sudah berusaha untuk memperbaiki semua enggak bisa, di sini minta bantuan pihak ke tiga. Minta bantuan, ngobrol sama mertuanya. Mertuanya mungkin bisa atau ada seorang ustaz yang bisa memberikan nasihat. Barakallahu fikum.